bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, berubah dan hancur karena pengikisan dari empat arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan? Tidak seorang pun yang akan terbebas. Semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tidak satupun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana setelah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji, dan setelah meninggal ia berbahagia di surga.